ونفعنا في أرمشي دارين أمين. الحمد لله الموفق للأولى حمدا يوافي بره المتكاملة. Segala puji bagi Allah yang memberikan taufik bagi derajat yang tinggi. Hamdan yuwafi birrahul mutakamila, ya, dengan pujian yang dapat menyamai kebajikannya yang sempurna. Alhamdulillah wassana'u, bermula lafaz alhamdulillah yaitu as-sana', pujian, sanjungan. Bi alatin nutqi walau yadan, dengan alat ucapan sekalipun tangan, ya, pakai tangan. Li ajlil jamilil ikhtiyari hakikatan au hukman, karena keindahan yang sifatnya ikhtiyari, baik pada hakikat maupun secara hukum. Ma'a ta'zimi zahiran wa batinan, serta mengagungkan baik zahir maupun batin. Bi'alla ya'taqida, dengan bahwa dia tidak meyakini khilafah ma wasafahu bihi, bersalahan apa yang ia sifatkan akan dia dengannya, ya. Jangan sampai dia meyakini bersalahan apa yang dia sifatin, jangan sampai. Wala tukhalifuhu af'alul jawarihi, dan tidak menyalahi akan dia oleh perbuatan-perbuatan anggota tubuh. Ya, wala tukhalifahu af'alul jawarihi, dan tidak menyalahi, ya, akan dia oleh perbuatan-perbuatan anggota tubuh. Sawa'un kana sana'u bisababi muqabalati ni'matin amla, sama saja adalah pujian itu dengan sebab, ya, muqabalah nikmat atau tidak, ya, apa, membalas nikmat atau tidak. Qauluhu, perkataan musannif al-muwafiq, al-muwafiqi, ya, lil-ula bidomil aini, dengan domain lil-ula, ula jam'u al-ya, bentuk jama' daripada al-ya, ay khalikil kudrati, maksudnya yang menciptakan, ya, kekuasaan, kemampuan. Litahsili asbabi darajati, untuk menghasilkan sebab-sebab darajat al-ula yang tinggi. Wahia ta'atu lillahi wa rasulih, itulah ta'at kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebab-sebab untuk memperoleh derajat yang tinggi, diantaranya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Qauluhu hamdan, perkataannya hamdan, maf'ulun mutlakun mansubun bil masdari, itu menjadi maf'ul mutlak, yaitu dinasabkan dengan masdar. Wala yaduru, dan tidak kenapa al-faslu, oleh memisahkannya bainal masdaraini, diantara dua masdar itu. Wa amma qauluhum, dan adapun perkataan mereka, la yajuzul faslu bainal masdari wa ma'mulihi bi ajnabihin, tidak boleh oleh memisahkan di antara masdar dan ma'mulnya dengan yang lain, kalimat yang lain. Fala allal murada bil ma'muli ghairu maf'ulil mutlaqi wal maf'ul ajrihi, maka mudah-mudahan yang dimaksud ma'mul, ya, itu selain maf'ul mutlak dan maf'uli ajri. Qauluhu, perkataannya yuwafi birrohu bil kasril ba'i, dan kasra ba' bir bi, ay takdirnya yuqabilu atoya'u ta'ala, membalas ia akan segala pemberiannya Allah ta'ala. Bihaisu, dengan sekira yakunul hamdu biqadriha, dengan sekira adalah memujinya itu dengan sesuai dengan kadarnya. Fala taqau atiyatun illa muqabalatan bihadzal amdi, maka tidak terjadi oleh suatu pemberian kecuali untuk membalas dengan, ya, kecuali dibalas dengan ini pujian.
bihaisu dengan sekira yakunul amdu biizai jami'il ataya, dengan sekira adalah memuji itu dengan dihadapkan segala pemberian. Wa hadza ala sabilil mubalaghati bihasabi ma tarajja'u, ini adalah atas jalan mubalaghah dengan sekira apa yang ya ia harapkan. Wa illa faqulu atiyatin tahtaju li hamdin mustaqillin, jika enggak maka setiap pemberian itu butuh kepada pujian tersendiri. Maha baiknya Allah ya. Cukup ya. Satu aja buat lembut yang banyak semua. Oh, banyak semua beri ribet ya. Ya Allah tadi pagi saya bisa ngelihat, terima kasih ya Allah. Ya Allah tadi pagi ya Allah, ya Allah ya Allah semuanya ribet. Ya. Jadi alhamdulillah ya, kata-kata alhamdulillah itu buat semua nikmat yang Allah beri. Paham? Kalau satu-satu ini terima kasih Allah, alhamdulillah ya. Ribet ya. Enggak mampu kita. Kama qala'ul jamalu, sebagaimana mengatakan akan dia oleh Syekh Jamal. Wa qala Ibnul Mukri, berkata oleh Ibnul Mukri, makna yuwafi birrahu ya fil hamdu bi birrihi wa yakumu bi aqihi. Ya, maknanya itu memadai oleh memuji dengan kebaikannya, kebajikannya. Wa yakumu bi aqihi, dan berdiri dia dengan haknya. Summa salatu ala rasulil mustafa wal alima sahabin wa tuba'in wila, kemudian salawat kepada rasul yang terpilih dan keluarganya serta sahabat dan ya para tabi'in yang mengikuti terus menerus. Ai rahmatul makrunatu bitazmi, artinya rahmat yang disertai dengan mengagungkan ala rasulillah, atas rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtari yang dipilih, min jami'il khalqi, dari sekalian makhluk, wal alu, dan alu keluarga, wa'um, mereka adalah aqaribu sallallahu alaihi wasallam, kerabat-kerabatnya rasulillah sallallahu alaihi wasallam, min mukmini bani Hasimin wa bani Muthalibin, daripada orang-orang mukmin bani Hasim dan bani Muthalib. Wa hadza wal muradu huna, dan ini itu yang dikehendaki di sini. Li'anna nazima, karena bahwasanya nazim zakara, beliau menyebutkan at-tuba'a ba'du, para tabi'in itu setelahnya. Wa waqatan itu qat'i bila khilafin ya, yasmalu auladahu sallallahu alaihi wasallam, meliputi akan ya anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum sab'atun, dan mereka anak Nabi ada tujuh. Arba'un inasun wa salasatun dzukurun, empat perempuan, tiga laki-laki. Empat perempuan, tiga laki-laki. Siapa dia? Al-Qasimu Sayyiduna Qasim, summa Zainabu Sayyiduna Zainab, summa Ruqiyah ya Ruqiyah tu, kemudian Ruqiyah Ruqayyah Ruqiyah tu Ruqayyah tu, summa Ruqayyah tu, kemudian Ruqayyah ya, summa Fatimah tu, kemudian Fatimah, summa Ummu Kulsum, kemudian Ummu Kulsum, summa Abdullah, kemudian Abdullah, summa Ibrahim, kemudian Ibrahim. Wa yulaqabu Abdullah bi Thayyib, dan dilakupkan Abdullah dengan Thayyib, wa Tahir, dan Tahir. Jadi Abdullah dilakupkan dengan Thayyib dan Tahir. Wa kulluhum, semua mereka matu, semuanya meninggal dunia, fi ayatihi, di waktu hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa Fatimata, kecuali Fatimah. Ya. Jadi Fatimah, Sayyidina Fatimah hidup ya sampai Rasul
ya, sampai Rasul, ya. Fa'asyat, maka ia hidup ba'dahu setelahnya sitata asurin. Lalu hidup Aisyah, Fatimah setelah Nabi wafat meninggal dunia, ya, sitata asurin, 6 bulan. Jadi Rasul meninggal 6 bulan baru, ya, Sayyidah Fatimah meninggal dunia. Jadi sebentar, enggak lama tuh meninggalnya Rasul, baru meninggalnya. Jadi satu doang anak Nabi perempuan yang sampai Rasul meninggal dunia, yang lain pada meninggal semua, tinggal satu doang perempuan. Itu pun 6 bulan, masya Allah. Enggak lama meninggal, 6 bulan enggak lama, sebentar. Meninggal Rasul, meninggal Sayyidah Fatimah. Wa kulluhum min Khadijata, seluruh mereka dari Khadijah, anaknya semua dari Khadijah. Illa Ibrahim, kecuali Ibrahim, fa min Maryata al-Qibtiyati, maka dari Maria al-Qibtiyah. Jadi semuanya itu ibunya, ya, Sayyidah Khadijah, kecuali satu, Ibrahim, itu dari Maria al-Qibtiyah. Wa qawlu, dan perkataannya ma'asahbin, misukunil ain dengan sukun ain, wa fatisar fatasad sa, wa yajuz, dan boleh kasruha, kasranya boleh sih, ya. Wa sahabi, sahabi, sahabat itu adalah mani jatama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama Nabi, mukminan bihi, hal keadaannya dia beriman dengan Nabi. Ijtima'an muta'arifan, berkumpul yang, ya, kenal, saling, ya, kenal, ya, berkumpul yang kenal, maksud kenal, ya, berkumpul yang kenal itu siapa, ya, itu Nabi. Oh, saya beriman kepadanya, jadi itu sahabat. Wa in lam yara'u, sekalipun dia enggak lihat Nabi. Ini siapa? Ini Nabi. Oh, Nabi, enggak bisa ngelihat. Saya beriman kepadanya. Itu begitu juga termasuk sahabat, walaupun sebentar. Wa lam yarwi an husayan, dan dia tidak meriwayatkan dari Nabi akan sesuatu, hadis enggak atau apa gitu, ya. Jadi sahabat. Wa in lam yatul il makmuksum, sekalipun tidak panjang, enggak lama diam bersama Nabi sekalipun. Bi khilafi tabi'in ma ashabi, lain halnya tabi'in serta sahabat. Kalau tabi'in itu harus lama. Dia akan jadi tabi'in kalau dia lama sahabat sama sahabat. Dia akan menjadi tabi'in kalau dia lama sahabat bersama tabi'in. Falabudda, maka enggak boleh enggak ayatula ijtima'uhu bihi, bahwa panjang lama berkumpulnya dengannya, dengan sahabat atau tabi'in. Au yarwi anhu, atau ia meriwayatkan hadis darinya. Famani ijtama'a, maka siapa saya berkumpul bin Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla al-iman, sebelum beriman sudah kumpul sama Nabi. Summa amana ba'da, kemudian beriman setelah Nabi meninggal. Falaisa sahabiyan, itu bukan sahabat. Ada orang lagi masih hidup kiai besar, ada orang enggak mau ngaji sama dia, ya. Padahal satu zaman, udah meninggal dunia, oh, kiai itu mulai kelihatan karomahnya. Biasanya begitu ulama, udah meninggal, masya Allah, masya Allah, banyak yang hadir. Ya, itu orang, ya, enggak bisa diakuin sebagai murid yang enggak ngaji.
Biasanya kita begitu. Jangan sampai kita kayak begitu. Ada orang bagus, kita ngaji, duduk, Masya Allah. Tapi di zaman sekarang memang enggak boleh sembarangan ya. Kadang nyesel di situ. Ngapa gua dulu kagak ngaji? Nyeselnya timbul. Wa rajulun wa dakhala fi sahabati. Ya. Dan masuk pada kategori sahabat Isa, Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Nabi Isa termasuk sahabat? Li'annahu jatama abihi, karena bahwasanya Nabi Isa pernah berkumpul dengan Nabi, bersama Nabi fil matafi, di tempat pelaksanaan ya, tempat-tempat tawaf. Wa akhadha ma'ahu syari'atahu, dan Nabi Isa telah mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan syariatnya. Kama masya'ala zalika Syekhu Abdul Salam, sebagaimana berjalan atas demikian itu oleh Syekh Abdul Salam. Khilafan li Romli, bagi halnya bagi Imam Romli. Wa kadzal Khadir, dan seperti ini Nabi Khadir pun begini. Wa majibril adapun malaikat Jibril. Ya, Nabi Khadir sama ya dengan Nabi Isa begitu juga sama. Adapun malaikat Jibril fa sahabiyun qat'an, maka dia sahabat Nabi qat'i bila khilaf ya. Kenapa? Li annahu kana ya'tihi, karena bahwasanya ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suratil basyari, pada rupa manusia ya. Jadi malaikat Jibril pernah datang sama Nabi dengan rupa manusia, jadi sahabat. Kaza zakara Sayyidi Atiyatu al Ajhuri ya. Seperti inilah telah menyebutkan akan oleh Tuanku ya Atiyah al Ajhuri. Wa qawlu wa tuba, perkataannya musannif wa tuba ya. Midamita dengan nama ta wasyadil ba'i dan tasid ba, jam'u tabi'in, untuk jama' dari tabi'in. Ya. Tabi'in, tabi'ani, tabi'una, tubba'un, tubba'un, taba'atun, taba'atun itu ya. Ya, tubba'un. Tabi'un, tabi'ani, tabi'una, tubba'un. Wahum, dan mereka adalah man tabi'ahu sallallahu alaihi wasallam fi dinihi, orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada agamanya. Wa qawlan berkata musannif wila bikasir wa dengan asal waw sifatun lituba, sifat bagi tuba, ai mutawalina, berturut-turut, kama fil misbah fis sa'i, sebagaimana dalam kitab as-sahih, ai mutatabi'ina ila qurmi yaumil qiyamati, berturut-turut ya hingga dekat kepada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Takwa lillah.